Aku ni yang penakut, yang aku tak suka tengok cerita seram. Aku boleh... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem The Wrath. Pelat dah lah, pelat. TH, lepas tu R lagi. Alright, filem The Wrath ni adalah filem keluaran negara South Korea. Alright, South Korea. Annyeong, haseyo. Nak beli sayur. Okay. Dia mengisahkan tentang satu keluarga raja, okay, yang dihantui oleh hantu perempuan yang ingin membunuh semua anak lelaki dia, okay, dan ianya bersebab. So filem ni mengisahkan tentang anak lelaki dia yang terakhir tu mendapatkan seorang gundik dan berasmara dengan dia untuk mendapatkan anak. So dalam proses nak beranak tu lah banyak benda menghantui dia orang. So filem ni agak, bila aku cakap macam tu, bila aku cakap sinopsis dia tu, dia hanya dalam 2% je daripada filem ni. Sebenarnya filem ni lagi banyak dia punya complicated dia. Overall filem ni bagi aku lah, aku ni yang penakut, yang aku tak suka tengok cerita seram, aku boleh katakan aku tengok filem ni dengan mata yang terbeliak lah. Macam oh, okay, bagi aku dia tak seram langsung, sikit pun tak. Aku macam, sebab dulu aku pernah tengok cerita Gonjam Haunted Asylum yang dikeluarkan oleh South Korea juga. So filem tu memang menyeramkan, aku takut gila tengok cerita tu. Tapi filem ni agak mengecewakan bab horror dia, sebab daripada poster kita nampak macam cerita hantu. Lepas tu bila trailer dia pun nampak macam cerita hantu. Lepas tu bila kau tengok cerita ni, kau tak, dia ada part yang hantu tu keluar tiba-tiba jump scare semua tu, tapi dia tak seseram yang aku expect tau. Dia macam, oh ini je ke? Mungkin lah budak-budak kecil boleh lah kau takut kan. Tapi bila orang besar ni dia macam no. Tapi tapi aku perlu bagi kredit kepada filem ni, di mana dia menekankan bab drama. Dalam filem ni drama dia agak, aku ingatkan aku tengok cerita drama tadi. Aku macam, oh okay, serius-serius. Dia macam kau faham-faham je lah. Dia filem ni bersettingkan pada zaman dahulu. Okay, zaman dahulu dia ada raja dan dia ada gundik-gundik dia. So benda ni lah, benda ni yang aku rasa aku patut bagi kredit kepada dia orang. Sebab filem ni dia orang berjaya membawa ke zaman yang lain dengan jayanya. Dia orang berjaya membawanya dengan jayanya. Dia orang berjaya membawa audience ke zaman yang dahulu kala, dan dia orang bagi feel tu agak real lah. Macam oh okay, aku tak sangka pula Korea ada lagi macam ni kan. Dalam, dan filem ni agak memberikan, dia ada aura seram dia tu, tapi dia tak seram. Dia punya environment tu memang seram, tapi bagi aku dia tak menyeramkan. Filem ni berjaya menjadikan contoh, dulu aku pernah pergi South Korea tau, dan aku pernah pergi museum dia, pernah tengok dia punya apa, bangunan-bangunan lama dia tu. So bila aku pergi tengok hari tu, macam tak ada benda pun. Tapi bila aku tengok filem ni, tiba-tiba rasa macam, weh seram juga bangunan-bangunan macam ni. So dia punya environment, dia berjaya menjadikan environment dan juga setting tempat tu menyeramkan. Yes, aku akui benda tu jadi. Tapi as for hantu or jump scare or elemen yang seram, tak ada. Aku rasa macam tak seram pun filem ni. Credit pada, so filem ni dia ada kekuatan dia, iaitu satu adalah dari segi drama dia, dan yang kedua adalah daripada segi setting dia. Dua-dua ni memang power. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dari segi sinematografi dia. Yes, filem ni aku tak bagi dia dalam kategori shit sebab ni. Sebab sinematografi filem ni sangat cantik. Dia punya angle tangkap gambar dia sangat cantik, sampai engkau, bila kau bayangkan lah, ni adalah cerita hantu. Walaupun cerita tu, filem tu tak seram, tapi bila dia punya sinematografi dia cantik, dan dia mempunyai elemen drama yang sangat kuat, tiba-tiba kau jadi macam, aku tengok cerita drama ke tengok cerita hantu? Dia jadi confused sekejap tadi. Tapi overall filem ni boleh ditonton, tapi aku tak sure kan korang pergi tengok hari-hari biasa lah. Tunggulah hari Rabu. Aku rasa okey je filem ni, tapi dia tak seram, tu yang menjadikan dia bawah sikit. Aku tak bagi 3 and above star. So verdict untuk filem The Wrath ni, Zaf bagi 2 over 5 stars untuk filem The Wrath. So kalau filem ni akan keluar hari ni, dah telah pun keluar. So apa pandangan you guys? Kalau dah tengok, tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf vlog akan datang. Thank you.